Yo guys, kembali lagi bersama Kaca Lensa. Salam sehat dan sukses selalu untuk kalian semua. Sore menjelang malam ini kita lagi berada di jalan Orang Kayu Hitam, Kota Jambi. Kita mau ajak kalian makan iga babi bakar yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Yuk langsung aja kita kepoin. Ini foto beberapa penampakan menu yang ada di warung ini guys. Ada jus, iga babi, hingga sate samcam tersedia di sini. Ini dia guys, menu-menu di warung iga babi. Paket iga babi barbecue, paket babi panggang. Wah, ada babi panggang juga guys. Ada sup babi, nasi babi geprek. Dan ini menu-menunya saya lihat unik ya, beda dari yang lain. Yuk kita cobain iga babinya guys. Wah, ini dia guys, dengan pemilik warung ya. Dengan ayu siapa ini? Ayen. Wos, mantap jiwa. Udah berapa lama Hi buka? Ada 5 tahunan lah. 5 tahun ya. Kok milih konsep makanan yang unik iga babi, kenapa? Dari anak belajar. Waktu itu anak belajar chef. Di Bali. Oh, di Bali. Bali. Dia kerja ke Bali. Kerja di restoran Hong Sin situ. Chinese food. Kemudian dari sana resep-resepnya dipulang ya, coba-coba buka sendiri. Buka sendiri ke babi ya. Wah, mantap. Nanti aku rasain gimana enaknya sama yang Bali ya. Iga bakar babi Bali kan terkenal lah ya. Fokus ya. Yang di Bali kan Nuris. Nuris. Kalau yang ini iga babi Jambi ya. Wes mantap sih wah. Nanti minta nomor HP sama alamat biar teman-teman yang ke Jambi bisa ke sini ya. Boleh, iya. Boleh. Siap, Kamsiai. Langsung kita mau makan ya. Iya. Ini dia guys, yang ini yang belum dipanggang ya, iya. Belum. Ini udah diapain tapi kok coklat-coklat tadi? Udah di presto. Di presto ya. Wus mantap. Biar empuk ya, iya. Wus mantap. Proporsi berapa ini, Ai? Satu porsi tergantung iganya. Kalau kecil 50 satu paket. Kalau yang gede tebel 60. Wus mantap. Tergantung iganya. Wus. Iya guys, yang bakar guys. Babi panggang ya mbak ya. Dibakar. Bakar iga babi guys. Luar biasa. Sore-sore. Kalau malam. Tapi kita udah lapar. Kalau agak malam kan apinya. Iya gak apa-apa, gak masalah. Yang penting rasanya ya. Terus mantap. Nah ini bentuknya dari dekat guys, iga babinya. Mantap jiwa. Sore-sore jam 5:30 kita udah gak sabar, kita udah lapar guys. Jadi gak nunggu malam ya guys. Ini sausnya ya, iya. Saus barbecue itu. Mantap. Balikin lagi. Setelah itu baliknya ya. Sudah mantap, mantul ya. Bos. Terus mantep mbak kopinya ini, mantep ya. Tukang manggang juga mantap. Tukang manggang ya, bos. Kopi mantap. Bos mantep guys, dari baunya sudah luar biasa guys. Kipas. Tambah lebih ngeri lagi baunya, bikin lapar guys, luar biasa. Mantap, di sini ternyata ada sate ayam juga ya mbak ya. Ini ayam, ini samcam. Ada samcam dan sate ayam bos. Mantap jiwa. Sate samcam berapa per porsi? 35. Apa? 35 ya. Kalau yang ayam? Ayam berapa? 25 guys. Mantap jiwa ini guys, bentuknya guys gede-gede. Samcam ya mbak ya. Nah ini penampakan bagian dalam rumah makannya guys. Desainnya simple,
Meja kursinya menggunakan papan kayu dengan bentuk kotak-kotak. Ini dah guys, iga babi bakar Jambi sudah ready dan sudah siap untuk kita sikat habis. Ini modelnya seperti stick ya guys, pakai kentang, ada tomatnya, tapi ada nasi juga guys. Us, mantap, ini Indonesia asli guys, jadi harus pakai nasi. Dan ini ternyata ada kuah supnya, nggak tahu ini kuah sup apa, coba kita rasain. Oh, sup babi juga guys, sup babi juga, mantap. Kayak baikut modelannya, kayak kuah-kuah baikut, tapi ini enak, ini asli gurih, enak. Dan ini yang bikin kita penasaran sampai kita jauh-jauh samperin ke Jambi, yaitu iga guys. Terus mantap, kita jauh-jauh loh guys samperin, khusus samperin iga ini guys. Bentuknya seperti ini iga babinya. Wus, mantap. Ini dagingnya gede, tebel ini guys. Cocok ini sambelnya, ini kentangnya. Rasanya enak, sausnya juga enak. Kena supnya tambah enak tadi guys. Oh, mantap juga. Rasanya gede. Sebentar sudah guys. Terus mantap. Jadi sebelum dibakar di presto dulu katanya guys, yang bikin ikannya jadi empuk. Dan ini satu-satunya di Kota Jambi, luar biasa. Jadi kalian yang ke Jambi cobain mampir di sini guys, wajib guys. Dan ini nggak kalah enak supnya, supnya luar biasa. Mantap. Kalau segede ini harusnya nggak perlu pakai nasi, udah kenyang guys. Tapi karena pemiliknya Indonesia asli dan yang makan juga Indonesia asli, jadi harus pakai nasi guys. Coba kita pesan sambalnya. Sambalnya juga menggoda ya. Gede-gede teksturnya. Teksturnya us, mantap. Enak, sambalnya enak. Udah jadi makan ini terus, enak ini kuahnya. Luar biasa. Oke guys, saya dulu gak sabar, kita pengen segera kita habiskan. Thanks ya guys buat semua yang udah nonton. Nanti seperti biasa alamat kita taruh di kolom deskripsi guys. Thanks for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe.